Hai, assalamualaikum semua. Bagi mereka yang baru sampai ke channel aku, aku Alif daripada Marjans TV dan welcome to my channel. Thank you sebab sudi klik, thank you sebab sudi subscribe. Bagi mereka yang belum subscribe, subscribe lah. Sekejap. Baju ni macam tak kena sikit, geng. Orang kata aku puja setan. Aku tak nak kena kecam lagi. Kejap aku tukar baju, kasih baju yang team lain. Dia kata suruh support team lain. Kejap aku tukar team lain. Macam, okey kan? Dah tak ada setan lagi kan? Jangan pula kau kata aku puja penguin pula. Aku ikut nasihat kau, aku cari team lain. Aku tak pakai lagi baju MU yang setan tu. Aku beli baju lagi mahal daripada tu. Alright, macam cun. Okay, jom sambung tengok video. Pada hari ini guys, since aku pakai baju penguin pada hari ini, aku nak bercakap pasal binatang pada hari ini. Tak ada kena-mengena dengan penguin dan binatang. Kelantak lah. Jadi kan sebab apa channel aku kan, video aku suka hati aku nak buat apa. Aku nak share dengan korang tentang binatang-binatang yang actually boleh bunuh diri. Dia tak sedar dengan apa yang Tuhan cipta kat dia, Tuhan apa yang Tuhan bagi kat dia. Actually benda itu memudaratkan diri dia juga. Tanpa mereka masa, let's dive into the video. Haiwan yang pertama guys adalah reindeer ataupun rusa orang panggil. Reindeer apa yang Santa Claus buat yang Santa Claus buat tarik dia punya sled tu. Aku tak tahu dalam bahasa Melayu dia apa, tapi aku kerja rusa jugalah. Sejenis rusa yang orang putih panggilnya reindeer. Reindeer ni satu binatang yang besar tau. Memang besar gah gila dan dia kuat. Dan kalau kita dapat tengok reindeer-reindeer ni, dia sangat majestic dengan dia punya antler tu, dia punya tanduk tu yang macam cabang tu. Memang sangat-sangat style. Memang aku suka gila tengok. Macam crown tau. Macam dia pakai crown, memang gempak senang cerita kan. Tapi korang tahu tak, antler tu digunakan untuk mempertahankan diri tau. Rusa-rusa, reindeer-reindeer jantan ni, dia ada antler untuk lindungi dia punya family, untuk lindungi diri, untuk dia mengawan, untuk tunjuk siapa lagi gempak dan sebagainya kan. So sebab itulah adanya antler ni ataupun tanduk ini. Tapi dalam masa yang sama, antler ni juga boleh membahayakan diri mereka sendiri. Bukan kerana akibat dia tercocok ketika mereka berlawan atau sebagainya, tetapi ketika mereka tersangkut. Itu yang lebih mengsengsarakan keadaan reindeer-reindeer ini. Kalau dia tercocok, dia berdarah mati kejap, simple, habis. Berbeza kalau dia sangkut, apabila mereka bergaduh menggunakan antler atau tanduk yang mereka pakai tu, mereka bergaduh sangkut lock, mereka tak boleh buka. Mereka tak boleh nak lepaskan diri daripada sangkut itu. Mereka tak boleh lepaskan diri daripada keadaan tersangkut itu. Mereka tak dapat cari makan, mereka tak dapat cari minum, dan mereka akhirnya akan mati dalam keadaan yang sangat sedih. Dan yang lebih teruk, mereka akan mati dalam keadaan yang prolong tau, bukan kejap. Ambil masa untuk mati dalam kelaparan ni kan. Jika mereka bernasib baik, mereka akan ditemui, mereka akan berjumpa dengan orang, dan mungkin orang akan boleh tolong atau sebagainya. Jika tidak, dia akan actually mati perlahan-lahan kerana tersangkut. Yang kedua adalah Argali Ram, ataupun orang panggil ni macam kambing gurun, kambing kat gunung-gunung, kat bukit-bukit tu tau. Memang jenis yang tanduk besar, tanduk bergulung-gulung tu, memang majestic jugalah bagi aku binatang-binatang ni. Dan kambing ni besar, bukan yang macam kambing-kambing yang ada kat Malaysia ni. Memang besar gila. Dan mereka juga guna diorang punya tanduk ni untuk lawan, terutamanya ketika musim mengawan. Diorang akan berlawan, berhentak kepala apa-apa semua sesama kambing jantan untuk menarik perhatian si betina. Bergaduh-gaduh-gaduh-gaduh, baru dapat hadiah dia. Macam rusa tadi, macam reindeer tadi, dia sangkut dapat tu mati. Tapi yang ni berbeza sikit. Mereka tak kata sangkut, tetapi apa yang memilukan, semakin lama mereka hidup, tanduk ini akan panjang-panjang-panjang-panjang-panjang. Dan akhirnya jika dia tumbuh salah angle, macam gigi kita kadang ada salah angle ke apa, boleh sakit gigi kan. Tanduk ni pun akan sama juga. Dia akan tumbuh, lain alignment, lari apa semua, dia akan pergi ke muka, akan pergi ke muka kambing itu. Dan akhirnya kambing ini akan perlahan-lahan sepanjang hidup dia akan merasa sakit dekat pipi ni, kat muka ni, sampailah tanduk tu tersusuk, buatkan mereka sengsara, sakit, kadang-kadang infection, dan akhirnya mati juga. Bayangkan, benda tu bukan dia tumbuh sehari dah boleh terus masuk cocok habis semua kan. Tak, benda tu makan tahun, makan masa, dia akan keluar masuk sikit, masuk sikit, masuk sikit, dan akhirnya kesakitan yang terlalu sakit ataupun infection yang akhirnya akan membunuh kambing gurun ini. Bagi kambing gurun ni pula, kalau orang nampak, mereka bolehlah trim, mereka boleh potong benda tu supaya tak terus tercocok. Dan apabila dia dah potong tu, kita haraplah bila dia tumbuh balik, dia tak ketumbuh ke aliran yang sama sehingga boleh membuatkan kemudaratan. Kenapa terjadi macam ni adalah kerana kambing gurun ni tidak dipelihara. Tidak dipelihara macam kambing kat kandang tu tau, macam kambing biri-biri apa semua tu tau. Tak, kambing-kambing gurun ni, Argali Ram ni, mereka hidup bebas liar dekat gunung-gunung, dekat mountain area, siapa-apa semua tu tau. So, kebarangkalian untuk manusia jumpa dan tolong
binatang ini memang sangat-sangat rendah chances dia. Jom kita tengok next, binatang apa yang boleh bunuh diri sendiri. Haiwan seterusnya juga berkaitan dengan tanduk dia ataupun tas dia, dia panggil. Nama binatang ini dia gelar babi rusa. Nama saintifik dia pun aku tak tahulah. Kita tengok sekali pandang ni, kita nampak dah dia boleh kendala apa benda ni. Memang sebiji babi hutan. Sebab memang dia punya fizikal, dia punya apa semua tu memang sebiji diri. Dan dia duduk dekat mana pun, dan cara dia makan, cara hidung dia, kaki dia, tapak kaki dia, benda semua memang arah babi tu dah. Memang jelas dan nyata. Sama seperti kambing itu tadi, benda dia pun sama. Yang jantan akan ada tas ataupun dia panggil apa benda ya, dia punya gigi dia lah, siung dia tu kan, dia mentaring tu kan. Dan ada jenis yang dua je, itu okey lah. Ada juga jenis yang bertiga. Ha, yang tiga tu yang paling teruk kadang-kadang tu. Sebab kalau aku pernah tengok yang dua ni, dia teruk juga. Bila dia panjang sama macam kambing tadi, dia akan keluar naik, dia akan masuk balik kat bahagian mulut dia, dan itu membuatkan kesakitan lah. Dan yang paling teruk sakit dia adalah tanduk dekat tengah-tengah tu. Tanduk tengah-tengah tu paling dahsyat, paling jahat. Dia akan naik ke dekat dahi sendiri tau. Ha, naik ke dahi sendiri ni, dia akan terus masuk, terus cucuk sepanjang hayat babi itu. Lagi lama babi itu hidup, maka chances tu untuk sakit, untuk kena penyakit itu ataupun kesengsaraan itu confirm ada. Dan banyak tengkorak-tengkorak yang boleh kita lihat ini, akhirnya benda ni akan masuk tembus ke tengkorak dan akhirnya bunuh babi itu kerana injet terlalu sakit ataupun infection lah macam biasa. Haiwan-haiwan seperti babi rusa ini ataupun babi hutan ni terkenal dengan jangka hayat mereka yang panjang. Mungkin ini adalah salah satu cara Tuhan cipta spesies-spesies seperti ini untuk actually kawal populasi mereka. Orang kata biar nature take care of itself lah. Jika mereka ini tidak diburu dan sebagainya, eventually benda tu akan jadi berkembang lagi banyak-banyak dan akan mengganggu ekosistem. Adanya ciptaan Tuhan actually keluarkan dia punya taring tu ataupun dia punya gigi tu ke atas dan akhirnya membinasakan binatang itu, mungkin itu adalah salah satu caranya bagaimana Tuhan ingin mengawal populasi binatang ini. Nampak halus cara ekosistem ini dijadikan dan bagaimana benda ini berlangsung dalam dunia kita. Memang dahsyat kan. Masa aku buat promo pasal Fizzy Juice ni, ada yang tanya aku, selamat ke? Dapat kelulusan ke? Cukup dulu guys. Ha, sebelum kita sambung tengok video ni, kita tengok siapakah sponsor untuk video pada kali ini. Tak lain tak bukan, Fizzy Juice. Fizzy Juice baru je melancarkan produk ini yang diberi nama Fizzy Disposable Device. Baru je launch kat Malaysia dan sebelum ni mereka dah launch benda ni dekat UK. Dan alhamdulillah diterima baik oleh masyarakat dekat UK sana. Masa aku buat promo pasal Fizzy Juice ni, ada yang tanya aku, selamat ke? Dapat kelulusan ke? Okey ke benda ni? Korang tahu tak, Fizzy Disposable ni dah lepas ujian makmal tau yang sangat-sangat ketat dekat UK. Segala apa ujian tu dilakukan oleh Medicines and Healthcare Product Regulatory Agency. Badan ni lah yang mengawal selia segala produk-produk perubatan yang ingin dikeluarkan dan dipasarkan kepada rakyat-rakyat di United Kingdom. Segala produk, semua flavor telah diperakui dan lulus oleh badan ini. Untuk pengetahuan korang, di United Kingdom, produk Fizzy Juice ni dah diletakkan kat bawah kategori perubatan tau. Barang-barang ubat. Untuk apa? Untuk mengawal pengambilan rokok. Untuk mereka berhenti merokok dan sebagainya, mereka menggunakan ini sebagai alternatifnya. Menurut hasil kajian Public Health of England, rokok elektronik adalah sekurang-kurangnya 95% lagi selamat daripada rokok biasa tu. Nak dijadikan cerita, produk Fizzy Juice ni memang sangat-sangat berkualiti dan melepas segala garis panduan yang ada. Jadi bagi mereka kat luar sana yang masih gagal untuk berhenti merokok, korang boleh cuba. Jom support produk anak tempatan, ubah lifestyle, berhenti merokok. Yang seterusnya berkaitan dengan kura-kura, turtle ataupun tortoise. Siapa tak kenal, siapa tak pernah tengok, mesti pernah nampak jugalah. Binatang ini terkenal sebab ada cengkerang dia. Cengkerang tu memang dicipta untuk melindungi dia punya badan yang lembut dan lembik dan semualah. Bila mereka rasa takut dan apa benda semua, mekanisme dia akan masuk, akan defend. So actually benda ini adalah benda yang sangat baik untuk binatang seperti ini, kura-kura ni kan. Memang kebanyakannya benda ni akan menyelamatkan nyawa kura-kura daripada serangan apa-apa binatang yang mengancam. Tetapi kura-kura ini juga terkenal dengan umur yang panjang. Dan apabila umur dia makin lama makin panjang, dia punya cengkerang pun makin lama akan membesar, makin memberat, makin aku tak tahu mengapa lagi lah. Tapi memang sejenis binatang yang akan jadi besar dan sangat-sangat berat. Dan pada mulanya cengkerang itu yang membantu dia untuk menyelamatkan diri, akhirnya boleh memudaratkan jika mereka terbalik. Jika binatang-binatang ini mula tip over ataupun terbalik, dia akan mengalami kesukaran untuk kembali normal ataupun pusing balik. Kalau macam kura-kura yang kita bela dekat rumah tu, tiba kalau dia terbalik ke apa, dia boleh tolak macam tu, boleh patah balik kan. Tapi
delivery ni sukar dan mungkin mustahil untuk berlaku jika kura-kura ni terlalu besar, terlalu berat seperti yang kita dapat lihat ni. Jadi, the moment bila dia terbalik, tak ada orang nampak, tak ada binatang lain boleh tolong, chances dia untuk mati kerana dehydration, kerana stres dan sebagainya memang sangat-sangat tinggi. Dan macam aku cakap, benda-benda ini, perkara-perkara ini sering berlaku di wild ataupun di kawasan yang liar di mana manusia tak banyak ada ataupun tak ada orang yang dapat lihat, dapat mantau dan sebagainya. Dan perkara ini bukannya benda-benda yang jarang berlaku tetapi selalu berlaku untuk binatang spesies ini. So, kalau kita nampak kura-kura, tak kira lah besar ke kecil ke, kalau kita nampak dia tengah struggle untuk pusing ke untuk apa ke, tolonglah. Pertolongan kita tu actually dapat membantu untuk meneruskan jaga hayat kura-kura itu. Jika mereka boleh untuk terbalikkan diri mereka balik, benda itu boleh dilakukan dengan pantas sekali, cepat boleh buat. Jika mereka dah struggle, jika kura-kura ini dah struggle, maksudnya memang dia dah tak boleh buat apa-apa dah. So, kena bantuan eksternal seperti binatang lain ataupun manusia seperti engkau dan aku. Yang seterusnya, kambing. Yeah, kambing dalam list ni ada dua kategori, dua jenis. Yang tadi tu kambing gurun yang ada tanduk yang boleh membunuh mereka dengan tanduk mereka sendiri, dan kali ini kambing ini boleh membunuh diri mereka dengan bulu yang ada dekat mereka tu. Kita tahu how this kambing biri-biri ataupun sheep ni actually macam banyak gila dia punya fleece untuk dia buat wool, untuk kita buat benang, untuk buat baju dan sebagainya. Dan korang tahu tak, dia punya bulu ni boleh cecah sampai satu ekor tu, bulu sahaja boleh cecah sampai 60-70 kilogram of bulu tau. Punya banyak gila bulu ni. Dan jika bulu ini dia tak trim, wool ini tidak dipotong ataupun tidak dibuang daripada kambing ini, kebarangkalian untuk kambing-kambing ini mati dalam keadaan heat stroke ataupun kepanasan yang melampau boleh terjadi. Terutamanya apabila sampai musim panas. So, musim panas je, toke-toke kambing ni, okay, dia akan panggil kan, panggil semua semua yang masuk, dia akan cedok, dia akan buang, akan trim bulu-bulu ini untuk dijual. Daripada fleece inilah dia buat baju lah, buat apa benda, buat stokin lah, apa benda semua, buat wool ni. Dan apabila dah daringan badan, dah kosong apa benda semua untuk menghadapi musim sama, musim panas, kambing ni boleh dah survive. Tetapi jika ada yang tak sempat nak potong, ada yang terlepas, ada yang tak nampak, kebarangkalian untuk mereka mati dalam keadaan dan kepanasan ataupun heat stroke itu sangat-sangat-sangat tinggi. Seterusnya, binatang ini dipanggil keldai ataupun donkey. Ya, sama seperti kuda, dia pun ada empat kaki, yang kaki tu ada hoof ataupun kuku dia lah orang panggil. Berbeza dengan kuda, cara hoof donkey ini tumbuh, dia lain macam sikit. Dia lain macam, dia lebih keras dan membuatkan benda tu susah nak hancur, dan akhirnya kalau kita biar, dia akan kuku dia akan tumbuh-tumbuh panjang-panjang-panjang sampai dia tak boleh berjalan. Donkey-donkey ini ataupun keldai-keldai ini akan sengsara sebab mereka tak boleh jalan, kuku yang sangat panjang akan buat mereka sakit dan akhirnya mereka tak boleh cari makan. Ada keldai yang kadang-kadang kuku kaki depan je, ada yang belakang, ada yang kadang-kadang empat-empat sekali kuku dia kalau dah panjang tu memang tak boleh nak potong, memang dia memang tumbuh melingkau panjang macam tu dan akhirnya dia sakit. Macam kuku manusia juga, apabila kita dah kuku panjang kat kaki tu kan, dia kadang-kadang tu masuk ingrown dekat dalam kita punya kulit, kat isi kita. Sama juga macam binatang ni, apabila dia panjang, benda tu akan membuatkan mereka sukar untuk berjalan dan mungkin akan sakitkan kaki mereka. Dan end up binatang ni mana fikir apa, dah sakit dia tak nak jalan lah. Lain macam manusia ni, bila kita sakit ke apa, kita pandai dah nak cari bantuan ke, nak selesaikan masalah kuku sakit ke dan sebagainya. Binatang macam keldai ni, nama pun keldai, apalah dia dah tahu, dia relax lah, pasrah lah, duduk lah kat situ diam-diam. Dan akhirnya meragut nyawa kerana apa? Kerana kesakitan, tak pergi makan, tak boleh cari makan. Dan ada pula yang lebih teruk adalah bila mereka dah sakit apa tu, start luka dan sebagainya, infection, benanah, ada binatang lain masuk, ada parasit, lepas tu demam, sakit dan akhirnya gone. Rugi dah seekor keledai. Jom kita tengok apakah binatang seterusnya, mungkin terakhir ni. Binatang ini dipanggil sloth. Allah, nama Melayu dah apa pula, aku pun tak pernah tahu nama Melayu sloth ni apa. Kita tahu sloth ni macam kita tengok kat cerita kartun apa kan, dia sangat lembab. Kenapa dia lembab adalah kerana metabolic rate yang sangat rendah. Dia makan tak banyak, dia makan daun-daun yang kalori yang sangat rendah, dan oleh kerana itu kadar metabolismnya juga sangat-sangat rendah. Dia ni menghabiskan masa sehari 20 jam untuk tidur, man. Kau jangan main-main. Memang lembab gila jalan, memang slow gila, dan dia hanya turun menjejakkan kaki ke tanah ketika nak membuang air besar. Ketika nak berak, time tu lah dia turun. Kalau tak, dia akan menghabiskan masa dia dekat pokok sahaja. Korang tahu tak kenapa? Sebab pokok tu lebih selamat. Bila dia kat atas pokok tu, tak adalah binatang-binatang yang kat lantai ni ataupun kat tanah ni yang senang boleh attack dia, boleh makan dia. Dan kebanyakannya mereka ini mati ketika mereka tengah berak. Sebab apa? Sebab mereka tengah berak, dia duduk kat lantai, dia duduk kat tanah. Dia buat kerja kat tanah,
dia akan berada dekat dalam pelahan. Dan pada dekat dalam pelahan itulah, ketika itulah datangnya makhluk-makhluk predator ini, seperti musang lah, seperti harimau kumbang lah, rimau lah, apa benda lah yang makan daging kan. So ketika dia kat bawah ni lah, tengah berak, tengah slow, kepada ketika itulah mereka ni sering diburu. Kerana kelembapan, kerana kau punya slow, itulah yang boleh membunuh engkau di dalam ketika kau sedang buang air besar. Nampak tak kat sini? Nampak tak kat sini? Kalau kita pelan, kalau kita slow, kita akan dihenyak oleh apa? Oleh kepesatan pembangunan yang ada kat keliling kita. Kalau kita lembab, kita slow, kita tak boleh nak buat apa, tak boleh nak berusaha, susah nak berusaha dan sebagainya, korang akan jadi apa? Korang akan jadi keyboard warrior. Alright guys, jadi itu je video yang ada untuk aku pada hari ini untuk korang. Itu je maklumat yang ada untuk aku share dengan korang pada hari ini. Aku harap korang ada dapat sedikit maklumat, sedikit info yang korang boleh simpan, menjadikan general knowledge yang korang boleh sharekan kepada adik-adik korang. Tak kira siapa-siapa yang korang nak share, korang share lah. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, video ni best, click the like button, komen kat bawah, tulis korang tengok video pasal apa lagi. Aku akan buat video kecuali video pasal kelab bola sepak Manchester United lagi, sebab nanti aku dipanggil pemuja setan. Tak nak. Aku nak jadi penyayang penguin pula lepas ni. Okay, so guys, see you guys on my next video. Till then, jaga diri, jaga mak bapak korang, jaga kesihatan diri, berusahalah, jangan jadi lembab macam sloth, jadi kaya raya untuk kita bersedekah. Dan akhirnya, see you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.